Yang putih. Foto dong sini.
direbus mencair namanya malap. Kalau ingin tahu bahannya dari sarang apa itu ya? Suci. Ada juga parabin atau lilin yang putih-putih. Fungsinya setelah direbus, kita bloknya pakai diksa atau tulisan rapasitan ibu. Setelah kering itu kita remas. Lalu kita kelupin warna, jadi warnanya pecah-pecah. Ini fungsi dari parabin. Serangan cantik terdiri dari beberapa macam lubang. Lubang yang terkecil kok titik-titik seperti ini. Iya, pola kecil. Jadi batik itu sebenarnya dari istilah banyak titik-titik. Oh, batik itu artinya banyak titik. Ini kan titik semua nih. Iya kan? Maaf nih rusak ya Bu ya, sering buat para tamu ya. Iya. Dan ciri khas tulis yang asli begini Bu. Belakang di belakang, depan selalu sama. Contohnya nih yang gajah ini depan. Ini belakang kan sama persis. Sama iya. Oke. Selesai dipakai dikasih warna. Misalnya muka dikasih warna merah, langsung kita tutup pakai malam gini Bu, kita blok. Ini kasih warna hitam misalnya, tutup juga pakai malam. Jadi malam pakai lilin, fungsinya untuk pembatas biar tidak kemasukan warna lain. Jadi kita membuat batik makin banyak warna, makin banyak kerja. Iya, iya. Nanti proses terakhir Ibu, cara menghilangkan malam yang sudah nempel di kain ini, kita rebus air mendidih malam lalu. Yang kena malam untuk dasar ini Ibu setelah direbus, itu udah pasti ya. Udah pasti nggak bakal ngerembes gitu. Malam ini jelas ibu ya. Paham. Mari sekarang kita tunjukkan cara pasang bin dan saya jelaskan filosofi mengenai malam. Ezra!